mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa. Yang pertama kali kita lakukan setelah dilaksanakannya Our Ocean Conference Oktober 2018 di Bali kemarin, dilakukan di Bandung, di mana? Di Universitas Pajajaran. Teman-teman, Pak Dekan dan adik-adik semuanya, membumikan laut sebagai masa depan bangsa, kita percaya kepada Pak Dekan dan adik-adik semuanya. Bisa dilaksanakan tidak? Kurang keras, bisa dilaksanakan enggak? Siangnya makan pepes gurame. Kalau nggak ada Ibu Susi, Indonesia nggak akan rame. Ibu, saya waktu umur 12 kayaknya masih main kantong plastik kresek. Dia udah bye-bye plastik bag, hebat banget ya. Nah, generasi dulu menganggap plastik bag itu sebuah luxury, sebuah barang yang harus kita simpan. Banyak daun disapu, dibuang ke tempat sampah. Tapi plastik bag, atau juga plastik-plastik kayak bekas botol sampo, apa biasanya dikoleksi gitu. Sekali kalau anak muda tidak tahu masalah apa, bagaimana dia bisa tahu solusinya apa. So, kita membuat ini dan kasih distribusi ke semua sekolah. Jadi kita memulai ini semua dari desa kami yang ada di Bali Barat, itu kurang lebih berjarak 4 jam dari airport untuk menuju desa kami di Desa Pemuteran. Sampai puluhan tahun itu ya udah kayak gini terus, nggak bakal rusak, nggak bakal kotor. Soalnya ini diinjek-injek aja, diinjek mobil aja sudah kembali lagi ini. Jadi awet banget ini, luar biasa promosinya Ibu Istiqomah ini. Kita ceritakan apa yang menjadi dasar keberanian dan apa yang dilihat daripada seorang TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Share dengan kawan-kawan, silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini baru pertama kali saya menggunakan bahasa Sunda Ibu. Pada dasarnya setiap pemeriksaan di laut kita harus mempunyai bukti otentik, yaitu bukti untuk dibuatkan dalam berita acara, sehingga pada saat penyerahan berita acara ini mendapat menjadikan dukungan bukti kuat agar kita tidak dipersalahkan dalam buktiannya. Yang melaksanakan pengamanan di laut itu luar biasa. Generasi muda mengamankannya dari sampah, dari hal-hal yang merusak. Pak Made di sini juga melakukan rekayasa untuk penumbuhan karang. Semua cinta laut Indonesia. Ada yang paham tentang rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil nggak? Ada yang jawab? Sudah sekarang ingin menyelesaikan untuk
34 provinsi. Apa aja sih yang sudah dilakukan pemerintah? Saya sambil duduk, benar barusan makan, jadi yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendata, untuk mengetahui teknol dari komposisi sampah di Indonesia itu seperti apa. Ini biasanya yang kita lakukan tanpa kita sadari, karena apapun yang kita buang tidak pada tempatnya. Dari data, 10 besar sampah yang dihasilkan dunia yang pertama adalah untuk rokok, tanpa menambah jumlah plastik galon. Pendanaan dari Marine Greenpeace untuk Indonesia, yang pertama APBN kita, direncanakan sebesar 14 triliun, kita juga dapatkan trust fund dari multi donor sampai 2025 juga sebesar 1.205.000 US dollar dengan Korea sebesar 551.000, dari Norway 2 juta dollar dan dari Amerika 300.000. dan ini akan terus kita galakkan. Our Ocean Conference di 2019 akan dilakukan di Norway, akan kita juga lihat lagi, kita ukur dari komitmen yang disampaikan di 2008, karena aspek yang menarik di Our Ocean Conference tahun lalu di Bali adalah mekanisme review. Orang bisa aja, saya komitmen mengurangi 10.000 plastik di laut, gimana tipenya? How to value the commitment, how to be committed, melalui peraturan, melalui rencana aksi, melalui anggaran, itu yang akan kita nilai di tahun depan, di tahun ini, di 2019 di Norway. Dan acuan penilaian itu, alhamdulillah, kita kembangkan pada saat Our Ocean Conference tahun lalu di Bali. Dan ini dunia menyatakan bahwa sebelumnya Our Ocean di Bali adalah yang kelima. Sebelumnya itu tidak ada mekanisme penilaian. Alhamdulillah, pada tahun 2014 ketika Pak Presiden Jokowi dan Pak JK dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, satu hal yang harus kita akui bersama adalah satu langkah yang berani menjadikan visi Indonesia laut masa depan bangsa. Intervensi KKP melalui gerakan Cinta Laut. KKP punya program besar yang kita namakan Cinta Laut atau Gerakan Cinta Laut, yang mulai dari bersih pantai, sekolah pantai Indonesia, jamboree pesisir, pengadaan alat pengolah sampah, pembangunan kreativitas Cinta Laut, dan aktif pada forum-forum dan kerjasama internasional. Saya sampaikan juga dalam forum ini, teman-teman ketika berkunjung ke pantai dan laut, apabila memiliki tulisan-tulisan yang bisa kita angkat bersama, baik itu di media KKP maupun di media-media mainstream seperti majalah dan koran, silakan sampaikan ke kita. Jadi tidak hanya sebatas yang kalian ketahui bahwa kita urusin sampah plastik yang juga menjadi urusan 14 kementerian dan juga kita semua, tapi juga dalam forum-forum internasional dengan berbagai program-program yang berdampak tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia. Kemudian untuk di tahun berikutnya, apa itu tuan-tuan yang bawa dia? Kira-kira isu seperti apa yang akan dibawa oleh Indonesia untuk dalam menanggulangi tema-tema yang ada di sekitar Indonesia? Tahun depan tentunya kita fokus kepada komitmen yang kita sudah sampaikan di tahun lalu. Tentunya saat ini Norway dan semua negara yang tergabung dalam tim Our Ocean Conference itu sedang berkoordinasi. Jadi Indonesia itu jadi untuk menilai. Target itu sebenarnya masih lebih kecil dari IC target. Kalau pernah belajar mengenai IC, IC target itu minimal 10% dari wilayah laut. Setidaknya harus ada 30 juta.